Oke guys, kembali lagi bersama saya Kakak Bucek, dan kali ini kita nge-vlog lagi. Dan hari ini saya bakal ngajakin kamu untuk trekking ke salah satu tempat wisata yang belum banyak diketahui oleh orang, yakni Cuncalarang. Namanya saja unik ya, semoga tempatnya juga asik. Oke, Cuncalarang ini letaknya di Desa Koak atau Kampung Woa di Satarmese, Kabupaten Manggarai. Nah, kita sudah sampai di tepi sungai Waibacel ya. Dan ini yang bakal ajak, yang akan nunjukin jalan ke Cuncalarang. Say hello. Oke. Oke guys, kita rehat sebentar ya. Jadi dari semenjak kita tiba tadi, kita jalannya itu menelusuri Sungai Waibacel ini untuk sampai ke air terjun Cuncalarang. Nah, ini katanya siapa namanya tadi? Rival. Nama Cuncalarang ini kata penduduk setempat itu karena memang tempat ini nggak boleh dikunjungi. Nggak tahu ini mitos atau apa, tapi kita coba ya. Sesuatu yang tersembunyi itu biasanya bagus, ya nggak? Ini Ustadz masih kuat, Ustadz? Kuat. Perjalanan yang cukup panjang. Ini ada sejam ya? Ada sejam. Kita jalan kurang lebih 2 kiloan. Dan kita udah hampir sampai di air terjun terlarang. Kita nggak tahu nanti ada apa yang kita lihat di belakang sana. Tapi yang pasti, kata orang-orang sini ini tidak boleh dikunjungi sebetulnya. Makanya namanya itu Cuncalarang. Itu tempatnya. Thank you.
Hati-hati ya. Tekan, tekan kakinya. Satu, coba. Tiga. Hati-hati, Pak. Akhirnya ini terbayar sudah perjalanan yang begitu menegangkan. Kita terhalang oleh Bapak Tuhan besar dan akhirnya kita tiba di air terjun terlarang. Di sini kalau kalian yang bakal kesini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak penting, guys. Dari mulai teriak ataupun membakar ataupun menebang sesuatu di sini. Oke, okay, ini dia Cuncalarang. Love you Indonesia. Love you Manggarai. Ini dia Cuncalarang, air terjun yang katanya dilarang untuk dikunjungi. Letaknya ada di Desa Koak, di Kampung Boa ya. Dan perjalanan kita itu dimulai dari jembatan Wai Bacel, menelusuri sungai Wai Bacel ini sampai ke titik ini. Dan ada beberapa hal yang memang harus kita taati di sini, seperti teriak-teriak nggak jelas atau manggil nama mantan di sini tuh nggak boleh ya.
Thank you.